for the welcoming speech. Thank you. Ladies and gentlemen, with due respect, I give you on stage for the keynote address. Please welcome the Right Honorable Dato' Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, the Patron of the International Conference of Marawi, come President of the Islamic Party of Malaysia, to give the opening speech. Please welcome. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bina'matil islam fafaddalana ala kathirin minal umam salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Sunnata man arsalna min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Suratul Isra. Begitulah peraturan alam yang kami tetapkan kepada sesiapa sahaja yang kami utuskan menjadi rasul di kalangan rasul-rasul kami, dan kami tidak sekali-kali mengubahkan peraturan itu. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berbahagia Tuan Haji Hussein Ismail selaku pengerusi pengarah Yayasan Amal dan penganjur program, yang berhormat Dr. Safrullah Dipatuan, pimpinan Islam Mindanao, para tetamu dari luar negara, dalam negara, tokoh-tokoh politik, NGO dan semua yang hadir. Marilah kita merenung sejenak pada ayat yang dibaca untuk pembukaan majlis pada hari ini, menyatakan senario perjalanan Islam yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Berlakunya pasang surut, rebah dan bangun, menang dan kalah, maju dan mundur. Begitulah semangat sempena dengan perhimpunan yang diambil nama Bandar Marawi. Barangkali banyak kalangan kita tak baca Marawi Bandar Islam. Bandar bagi negeri Lanao, salah satu negeri di Mindanao, merupakan wilayah Islam zaman dahulunya, termasuk dalam wilayah Islam alam Melayu yang luas dari Aceh, Champa sehingga Merauke. Seluruh kepulauan ini dikuasai oleh Islam. Namun dimusnahkan oleh kedatangan penjajah yang telah memecah
dan membahagikan wilayah-wilayah ini dengan kuasa-kuasa penjajahan. British, Belanda, Filipina, termasuk Amerika, Perancis. Alhamdulillah, sebahagian besar telah mencapai kemerdekaan. Namun Filipina terus terjebak dalam konflik politik yang perlu diselesaikan oleh umat Islam. Alhamdulillah, hasil daripada negara jiran serumpun, khususnya Malaysia, Tuan Sri Syed Hamid jadi Menteri Luar masa itu, termasuk NGO-NGO Islam, telah berjaya memujuk supaya menerima otonomi setelah berlakunya peperangan yang berlarutan beberapa abad sejak datangnya penjajah. Perlu diketahui, Manila itu PR Manila. PR Manila, Manila itu wilayah Islam. Tinggal selatan saja dipertahankan oleh saudara kita dikenali bangsa Moro. Gelaran diberi oleh penjajah Filipin. Mereka namakan Moro yang menentang penjajah Filipina sebagaimana orang Islam menentang penjajah di Andalusia. Otonomi adalah pilihan terbaik. Kerana dalam hubungan antara bangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Perang adalah terpaksa. Permaan Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya mereka cenderung kepada perdamaian walaupun di tengah-tengah kamu berperang, maka terima perdamaian itu dan bertawakal kepada Allah. Dan Allah memberi jaminan kalau berlaku penipuan yang dibimbangi, wa in yuridu ayakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika sekiranya mereka mahu menipu kamu, cukup Allah memelihara kamu. Cara damai hendaklah diutamakan, khususnya di wilayah-wilayah umat Islam sendiri. Walaupun telah berubah, ada yang meninggalkan agamanya, tetapi masih serumpun. Memilih cara peperangan mengundang campur tangan asing, melakukan perang proksi di tanah air umat Islam sendiri. Kita menyaksikan apa yang berlaku di negara-negara Asia Barat yang memilih pendekatan bersenjata, berlaku perang proksi di mana umat berperang bagi pihak negara-negara asing dengan duit kita, senjata musuh, membunuh sesama kita sendiri. Khususnya dalam konteks untuk menggalibkan umat kepada Islam itu, maka otonomi cara yang terbaik. Memberi ruang untuk menyatakan Islam secara damai. Berpihak yang lain, khususnya kalangan sembangsa yang sudah jauh meninggalkan agama itu. Apa yang menarik ialah cahaya Islam tidak boleh dipadamkan.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahaya Islam ini walaupun dibenci oleh musuh-musuhnya. Apa yang berlaku? Islam yang diganyang, yang dihentam habis-habisan itu tidak boleh dipadamkan cahayanya. Dunia menyaksikan kegagalan agama-agama yang lain pada Islam. Gereja-gereja yang ditinggalkan, gereja-gereja yang ditinggalkan di Eropah dan di Amerika, ada yang dijual, menandakan tidak ada lagi penganut kalangan generasi muda mereka. Kehancuran ideologi komunisme yang meruntuhkan kuasa besar dunia Soviet Union di abad yang lalu, dan kita menyaksikan negara-negara komunis seperti China yang besar itu, Cuba dan lain-lain, mengubah dasar komunis kepada ekonomi liberal yang lebih kapitalis berkapitalis. Kita menyaksikan juga merudum liberal kapitalisme barat, menghadapi kemusnahan bukan sahaja moral termasuk ekonomi, memikirkan pada ekonomi dunia pada hari ini. Ini peluang para Islam. Namun sikap cemburu dan benci kepada Islam masih wujud. Ini cabaran yang kita hadapi. Ketika berlakunya keruntuhan Soviet Union, terdapat pemikir-pemikir barat seperti Francis Fukuyama, Henry Kissinger, menyanggah pandangan mengatakan bahawa dunia tinggal satu tamadun sahaja, tamadun barat. Mereka menganggap Islam masih ada cahayanya, tak boleh dipadamkan. Dengan sebab itu, Islam menjadi sasaran serangan bersenjata, hanyalah membunuh nyawa dan jasad, yang membahayakan serangan pemikiran yang melanda umat Islam, melemahkan iman dan moral mereka. Dalam masa yang sama, menyebarkan apa yang dinamakan Islamofobia, sikap kebencian terhadap Islam, permusuhan terhadap Islam. Malangnya terdapat kalangan umat Islam sendiri yang terpengaruh dengan agenda barat ini. Berlakunya tindakan melampau, tindakan ganas di luar daripada ajaran Islam. Kerana semangat terlalu tinggi melaksanakan ajaran Islam tanpa tafaqquh fid din. Perlu mengetahui bahawa semua ajaran Islam itu ada fiqahnya. Akidah ada fiqahnya, salat ada fiqahnya, haji ada fiqahnya, jihad ada fiqahnya. Lihat kalau orang pergi haji tanpa fiqah, melontar dengan batu bersalingan kawan sendiri di Mekah. Semangat tinggi melontar, tidak fiqah haji. Begitulah tidak fiqah jihad. Membunuh sesama sendiri, mengebom masjid, bukan saja pasar dan hotel, sehingga mendukung Islamofobia, menyalakan Islamofobia yang dinyalakan oleh barat. Bandar Marawi menghadapi krisis ini beberapa tahun yang lalu. Tak perlu sebut nama siapa yang terlibat. Mencetuskan keganasan, pembunuhan.
Yang matinya orang-orang Islam lebih ramai daripada orang bukan Islam. Kena melampau ini. Alhamdulillah kita dapat meredakan keadaan sehingga berjaya mencapai melaksanakan otonomi yang sedang dilaksanakan. Apa yang penting ialah semua pihak perlu terlibat membantu rakan-rakan kita mengambil ruang dan peluang daripada otonomi ini. Saya mahu ingatkan kepada NGO-NGO, Yayasan Amal dan lain-lain supaya menumpukan perhatian kepada jiran tetangga, sahabat handak yang dekat dengan kita. Kerana saya dapati telah banyak sangat aktiviti yang bercelaru, yang bertabur ke sana kemari sampai ke Afrika, Sabah ke mana-mana, semangat tinggi. Sedangkan kawasan kita tak habis kita bantu dan kita tolong. Di Filipina, di Indonesia, Rohingya yang dekat dengan kita, pergi ke tempat lain jauh-jauh. Bukan tak boleh, tapi mesti mengutamakan jiran dan serumpun dahulu. Langkah yang diambil untuk membantu jiran serumpun ini mendapat 3 fadilat. Pertama, fadilat saudara se-Islam. Kedua, fadilat silaturahmi. Ketiga, fadilat jiran tetangga. 3 fadilat kita dapat kalau laksanakan ini. Silaturahmi ini perlu dihuraikan dengan makna yang luas. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, bila kamu pergi ke Mesir, kamu hendaklah berlaku baik rakyat Mesir. Kerana mereka ada hubungan silaturahmi dengan aku. Kerana Hajar ibu Ismail dari Mesir. Ismail bin Ibrahim alaihim assalam, yang jaraknya ribu-ribu tahun, melahirkan beberapa bangsa. Kalau dikira berapa ribu pupu kita tak tahu. Kita kira sekadar 2-3 pupu, 4 pupu saja. Ini ribu pupu. Nabi masih menyebut silaturahmi dengan Mesir kalau kamu pergi ke sana. Begitulah hubungan kita dengan negara jiran sebelah kita ini, Mindanao, Rohingya dan lain-lain. Hubungan yang sangat dekat. Kerana itu tumpuan perlu diberi kepada negara-negara dekat ini. Mudah-mudahan seminar muktamar yang kita adakan ini menjadi satu aktiviti mengeratkan hubungan sekurang-kurangnya, melaksanakan aktiviti yang lebih besar daripada itu lagi. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Dan saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk ikut serta berucap sepatah dua dalam majlis ini. Mudah-mudahan diberkati Allah. Siru ala berkatillah. Teruskan perjalanan mendapat berkat daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much the Right Honourable Dr. Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang for the keynote address in a moment. Ladies and gentlemen, a few summary of what has been said by Yang Berhormat Dr. Sri Tuan Guru. I would like to share with all the ladies and gentlemen. Tuan Guru began his speech with reciting a verse from Surah Al-Isra that tells everyone to struggle in spreading the Islam. A Marawi should similar history such as Champa and Aceh, in which been colonized by the Western,
And by the effort of all NGOs and others, Marawi gained their autonomy, which is the best way to re-achieving it through peace. And war will only brought to the Western interference, and the light of Islam couldn't be blown away. We can see all ideologies had been crushed on Islam and stand out from all of them. Due to this fact, many of Islam tries to destroy Islam's teaching, and badly some of the Muslims also involved in this tragic agenda. And the war in Marawi had killed many Muslim brothers and sisters, and everyone should be joining their hands together in helping in whatever ways to the Muslim city, especially in Marawi, which we should uphold the spirit of brotherhood, silatul rahim, in between the Muslim, especially on our neighboring country in Mindanao, Philippines.